cobain yang rasa banana. Enak? Enak. Enak. Banana itu apa sih? Banana. Banana itu ya, ya, mam. Banana itu ya, ya, mam. Banana itu pi? Tang. Hai. Hi everyone, welcome to channel Iel dan Zae. Oke, kali ini kita akan review sebuah makanan asli Jepang yang ditiru di Indonesia dengan namanya yang terkenal Nyam Nyam. Siapa suka Nyam Nyam? Ayo. Yuk kita mulai aja. Oh, hati-hati dong kakak Iel, mau jatuh sampai saking semangatnya nih mau buka. Oke, yan-yannya kita punya 6 pilihan rasa ya teman-teman. Ini sampai ini. Iya, jangan suka yang rasa strawberry ya. Iya, suka rasa yang kita buka. Tunggu yang dulu. Ini dulu. Ada rasa apa aja? Ini rasa vanilla, creamy vanilla. Yang ini rasa ini coklat. Rasa apa, Zel? Itu. Ini rasa strawberry. Ini rasa apa nih? Banana cream sama coklat. Dua rasa. Yang ini rasa apa? Ini rasa coklat sama hijau. Yang ini rasa apa ya? Ah, udah ada buka duluan. Ini rasa tiramisu. Oke, kita coba yang sama nyam-nyam yang biasa beli di Batam. Biskuitnya ini lebih renyah dan lebih kriuk-kriuk gitu dibandingkan nyam-nyam Indonesia. Lebih enak ya kayaknya. Sekarang kita buka yang rasa mau coklat sama banana. Dibuka yuk. Iya bisa bantu buka. Teman-teman, ingat ya, Iel sama Zael gak makan semua ini langsung habis. Video ini hanya untuk icip-icip dan ngasih tahu ke kalian gimana rasa tiap masing-masing meiji yan-yan yang kita beli. Jadi ingat, gak boleh sekaligus beli banyak yan-yan terus dimakan sendiri sampai habis, nanti perutnya bisa sakit loh. Oke? Okay? Dan jangan lupa makan nasi dulu sebelum makan jajan-jajanan seperti ini. Coba yang punya kakak ya, yuk. Coklat campur sama tangannya coklat dulu. Yang banana enak. Enak yang strawberry kayaknya. Gigi kalau makan semua dihabisin kakak Iel. Kita coba yang rasa green tea, oke? Buka. Wow. Ini yang rasa green tea sama yang rasa tiramisu itu limited edition. Ayo buka. Tetep dong, Hazel konsisten dengan rasa favoritnya. Rasa strawberry, terus saja makan sampai habis. Yummy ya. Well, kata kakak Iel yang green tea rasanya nggak enak. Soalnya rasanya itu emang kurang manis dan bau green tea-nya wangi banget.
Kalau untuk mami sih suka. Oke, next. Yang mana, Ci? Yang mana, Ci? Ini yang udah dibuka. Rasa apa baca? Coba baca dulu. Di ra mi miss you. Miss you. Miss you. Nah, walaupun open, bisa lo buat buka ini, teman-teman. Ini juga coklat juga ya, stiknya. Itu berarti ada rasa kopi dong. Oh iya, lupa infoin kita dapat Yan original Meiji dari Jepang itu dapatnya di Johor Bahru Malaysia waktu ada pameran expo produk-produk Jepang. Karena variannya yang nggak pernah kita lihat, jadinya kita beli deh semua. Banyak juga, mami. Agak suka. Iya, untuk yang rasa premium ini, tiramisu sama rasa green tea kayaknya memang lebih cocok buat yang agak di orang dewasa ya. Rasanya kalau anak-anak pasti sukanya gini. Kita yang begini. Yang vanilla. Waduh, saya coba buka yang coklat ya. Bisa buka. Buka. Sejauh ini mami lebih suka rasa tiramisu. Nenek, karena itu kalau dodolnya, gambarnya dodolnya. Gambar apa? Adik Zael. Ngomong apa? Mami juga nggak ngerti. Yang paling kecium rasanya itu yang banana. Baunya paling kuat yang banana. Yang kecium coklat. Jadi nilainya yang paling enak yang mana, ayo pilih. Kalau yang menurut dia paling enak mana? Strawberry. Kalau saya suka yang mana? Vanilla. Oh, yang vanilla. Kalau kakak IEL suka yang rasa ini kakak Ir nggak suka. Yang dia suka adalah ini. Yang maca sama tiramisu. Oh, kalau iya. mami malah suka tiramisu. Ada suka rasa tiramisu. Lihat dulu ya teman-teman. Jumpa lagi di review makanan yang unik selanjutnya. Jangan lupa